hak ni kah? Apa dia? Yang pertama, tibanya kefakiran yang melalaikan. No? Orang fakir, orang tak ada duit. Dia sibuk nak kena cari duit sebab tak ada, dia lalai dengan urusan dengan Allah. No? Atau yang keduanya, tibanya kekayaan yang menyebabkan kecurangan. Duit banyak, dia kata jadi macam Sa'labah, jadi macam Qarun. Tak mau nak keluar zakat, tak mau nak buat ibadat. Sebab apa? Aku sendiri yang usaha. Aku sendiri yang usaha, jadi aku yang patutnya buat. Yang ketiganya, tibanya kesakitan yang merosakkan. Bila dah main sakit, baru nak buat ibadah. Bila rasa sakit, rasa susah, bila baru nak buat ibadah. Nabi kata nak buat lagu tu kah? Memang manusia bila dia susah, dia fikir, baru dia ingat Allah. Allah sakitnya pinggang aku, Allah sakitnya urat aku. Macam tu perangai manusia. Yang keempatnya, tibanya usia tua yang nyanyuk. Bila kata nyanyuk, tak boleh buat apa dah. Nyanyuk tak boleh dah. Takkan Nabi kata takkan nak buat, takkan sampai tahap lagu tu baru hampa nak buat amalan hampa. Yang keseterusnya, tibanya kematian yang mempercepatkan atau melenyapkan segala hal. Manusia semua ataupun benda yang hidup, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup tu confirm mati. Cuma kita tak tahu bila dan bila kita nak mati. Ada adik-adik saya belah-belah teruin yang kena kanser mulut. Kena kanser mulut. Doktor suruh balik rumah tak lama dah. Sampai hari ni hidup. Tapi doktor kata cara ni tak lama dah. Tapi Allah izin hidup sampai hari ni. Nak cerita dia mati ni, ada orang yang hari ni kita boleh sembang dengan dia. Hari ni kita sembang hidup ni. Hari ni hidup main dengan kuliah. Sudahlah, tak ada doa dah. Hari ni hidup sembang hidup. Tapi sekejap kita dengar ada meninggal dah. Baru tak sah meninggal. Ambil turun-turun dia ayah jatuh turun dia dah. Tapi cerita dia kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi hak mati tu satu. Kita ni hak nak fikir lah ni, kita ni apa persiap amal, hak kata beramal tu kita nak buat bila? Kita buat ke tak buat lagi? Kita buat ke tak buat lagi? Ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah, atau tibanya dajjal. Dajjal maka ia adalah seburuk-buruk makhluk baik yang ditunggu. Dajjal memang kita memang akan timbul satu hari nanti. Dajjal akan datang, tanda akhir zaman Dajjal akan datang. Tapi lah ni tentera dia memang duk promote dia. Minta maaf ibu bapa apa. Cerita kita tengok cerita orang putih. Lot apa dia lupa. The Ring ke apa? Cerita Hollywood. Lot of the Ring. Dia tengok. Dah cerita tak apalah saya apa tengok dia, dia terlupa tajuk. Cerita. Dia buat satu cerita yang mana satu cerita orang kita duk tengok ni. Tunjuk. Ada satu dia punya raja dia mata satu. Ataupun dia buat dalam duit dia, dolar. Saya baca dalam satu buku cerita kemunculan Dajjal, memang Dajjal dia akan timbul. Tapi lah ni orang duk promosi dia. Orang duk promosi cerita dia nak main. Macam kita bila kata ada orang nak main tempat kita, orang VIP kenamaan, kita dah penat gambar mata dah. Kata apa? Orang ni nak main tempat kita. Macam tu juga Dajjal. Hari ni kita tahu Nabi pun kata Dajjal akan muncul akhir zaman. Tapi hari ni tentera dia dah mula promosi dia dalam duit dolar Amerika. Siapa bisa tengok dolar Amerika? Betul-betul dia buat mata satu. Ada piramid, ada mata satu. Apa kaitan mata satu dengan duit USD? Ha? Apa kaitan sebenarnya?
Dia tak puh pun tak puh. Tapi sampai hari ni, duit tu daripada zaman bila lagi? Sampai hari ni pun ada. Begitu juga dengan perkara lain. Dia buat cerita banyak. Kalau baca dalam buku tu, dia cerita banyak teori-teori ataupun iklan-iklan yang nak menyambut kehadiran Dajjal. Ibu bapak-bapak, Dajjal Demai ni memang dia bawa kemusnahan. Dia bawa kemusnahan sampai satu tahap dia uji orang-orang yang beriman supaya tiup, supaya ikut dia. Jadi ini satu fitnah yang besar. Dan yang ketujuhnya, atau tibanya hari kiamat, maka hari kiamat itu adalah lebih besar bencananya serta lebih baik. Selepas mana Dajjal mai, selepas mana peristiwa turunnya Nabi Isa, selepas itu akan datangnya apa nama kiamat, yang mana kiamat itu sebagai akhir zaman. Dan bila kiamat, kita tengok suasana kiamat, orang Yahudi depa buat filem, dia nak cerita tentang kiamat. Pakcik, orang Yahudi dia buat filem di mana? Di Hollywood tu. Dia buat satu cerita macam mana kemusnahan akhir zaman ni, satu hari nanti itu macam ni musnah. Kita tengok hak manusia orang Yahudi ni, Allah Ta'ala beri kepintaran ke dia. Dan dia baca dalam kitab dia, memang dalam kitab dia akan ada hari kemusnahan. Dia cuba gambarkan, tapi sampai satu tahap hak manusia gambar tak sama dengan hak Allah Ta'ala bagi ni. Manusia gambar, kita rasa gerun lah. Hari ni kalau pergi Kelantan, orang cerita macam tsunami. Orang cerita pergi Kelantan lah ni macam tsunami pakcik. Sungguh. Orang tengok dengan tu habis kok rumah-rumah. Yang ada cerita tak saat ni rumah dia. Tak tanya, depa tanya ni rumah makcik ke? Tak, ni bukan rumah saya. Rumah saya tak tahu pergi mana. Ni kayu hak ni meduk tang ni. Duk tetap tapak rumah dia. Jadi makcik ambil lah kayu ni, kalau tuan dia nak mandi makcik bagi balik lah. Itulah. Dengan mudah-mudahan kayu tu boleh guna, aku nak boleh buat pondok lebih kurang tempat dia pondok. Ni pakcik. Ni orang tengok Kelantan, orang tengok macam tu suasana tsunami. Kan macam tsunami. Dulu kita tengok tsunami, kita tengok Aceh. Lah ni Aceh tengok kita balik. Ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah, cerita dia kalau kata hak tu Allah Ta'ala bagi, bisa menggegarkan, menakutkan hati-hati manusia, menakutkan manusia bagaimana hari akhirat, hari kiamat nanti. Mana lagi nak lari mana? Ni boleh lari di atas bukit ni, bangunan ni, tapi bila kata hari kesudahan ni, tak ada apa dah boleh selamat. Orang yang kita sayang ke, orang yang kita tak sayang ke, apa ke, kita tak ada nak selamat. Sebab apa? Masing-masing cari tempat nak selamat dia. Itu dia sikit pasal kiamat. Baik. Jadi ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah, begitulah di dalam kitab Hidayatus Salikin tersebut tentang kasihkan dunia ini. No? Sebab sampai buat sampai buat kerja sampai lupa dekat Allah Ta'ala, yang tu kita kena jaga-jaga ibu bapa. Macam mana tak payah. Dia duduk tengah buat kerja, tengah azan dia tak dengar, dia buat-buat tak tahu dia dengan azan. Tak kata kat siapa. Yang tu dia palingkan dengan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni orang yang dia ni suka dengan dunia. Kita nak tahu orang yang suka dengan dunia ni, ibu bapa, senang. Dia duduk dengan kita ni ramai-ramai ni. Balik pergi semayang lagi. Ataupun duduk kat beranda. Kan, dia tak ada kerja lain lah. Sebab dia kerja cerita buat dunia dia. Dia cerita mah ni, mah duduk naik. Mah duduk naik lah ni. Kan? Kita duduk cerita bab-bab ni, tiba-tiba dia masuk bab tu. Cerita. Bukan kata sebut nak cerita benda tu tak boleh. Tapi dia ni cerita buat tu, sibuk buat tu. Nabi sebut apa? Hubbud dunya rasul kulli khati'ah.
artinya kasihkan dunia itu adalah kepala bagi segala kesalahan dan kejahatan. Ini Nabi SAW sebut ad-dunya sijnun sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Rawahul Muslim, artinya dunia itu penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Betul. Dunia itu, no, hakikat dunia ni kita cerita ni pasal tajuk ni dia sentuh sebab kita orang satu soleh yang mendahulukan akhirat, urusan akhirat daripada urusan dunia. Dunia ini penyakit dia, kita kena ingat ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ini dia jadi penjara bagi orang mukmin. Apa tak penjara dia makcik? Bila kata kita ni, kita orang sibuk cari duit, kita dengar azan ataupun suruh main semayah. Bila kata orang lain boleh minum arak, orang minum arak. Orang kata arak sedap, orang kata sedap dah kecil. Tak tahu nak. Orang kata, tapi kita tak boleh minum arak. Makna kata sijnul lil mukminin, makna kata jadi macam mana, jadi penjara. Nak buat benda-benda tu kena sabar sah, kena sabar sah. Orang nak main judi tak boleh juga. Pasal apa orang Cina boleh main? Pasal apa ustaz tak boleh? Ni memangkin ekonomi negara. Main judi tak boleh pasal apa? Duk tanya, tak boleh pasal apa? Sabar, Allah larang kita. Allah tegur kita ni, jangan buat lagi. Tapi ni memangkin ekonomi negara. Bolehlah ustaz. Sabar, hak ni Allah Ta'ala larang. Bukannya apa, Allah larang. Jadi kita ni selaku hamba dia ikut dulu. Oh, kena lagu tu. Jadi kita tak boleh berjudi. Maka orang apa nama, orang Cina, orang kafir, dia boleh main judi. Ataupun lagi apa dia lagi, benda-benda yang merupakan nikmat dunia ni, puasa. Negara ada perdana apa, menteri di Bangladesh, di negara Bangladesh, dia kata sebab puasa lah negara Islam tak boleh maju. Oh, dia kata lagu tu. Ha? Sebab puasa lah negara Islam tak boleh maju. Bila kata negara orang puasa, orang jadi slow nak buat kerja, jadi lembab, jadi pekerja-pekerja pun lembab. Dia bagi akal. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, dia puasa si jenun. Kita rasa terpenjara dengan apa yang Allah Ta'ala tahan kat kita ni, larang kat kita ni. Tapi wa jannatul lil kafirin, tapi bagi kita satu hari nanti, di akhirat nanti, waktu mana kita menghadap Allah, waktu mana Allah tempatkan kita syurga, itulah kehidupan kita yang kekal abadi. Jadi sabar sah dengan perintah Allah ni. Perintah Allah ni sabar sah. Tuh. Baik, yang terakhirnya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, Nabi SAW pesan lagi dalam hadis baginda yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, iaitu ad-dunya mal'unah wa mal'unun fiha illa ma kana illa minha. Artinya dunia serta kandungannya dilaknat, melainkan mana-mana bahagian yang dibuat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan martabatnya hadis sahih. Dunia ini sebenarnya adalah mal'una, benda yang dilaknat. Ada satu peristiwa dalam Nabi SAW Isra wal Mi'raj. Tiap-tiap tahun kita dengar benda ini. Ada seorang perempuan tua, yang perempuan tu cukup tua dan tapi pakaiannya cukup cantik, duk lambai kat
dekat Nabi SAW. Nabi tak paling. Nabi tak paling. Sebab apa? Sebab itulah dunia. Ha, terang Nabi tak paling pun umat Nabi duk kerja, duk asyik cari dunia. Apatah lagi kalaulah Nabi SAW. Nabi tak paling sebab itu. Jadi dunia ni laknat, melainkan semua mana-mana bahagian kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Antara dia memang kita ada dunia ni tempat kita nak bercucuk tanam. Kita buat ibadah dengan bercucuk tanam itu, hasilnya yang ada tu kita mengeluarkan zakat. Kita mengeluarkan zakat sebahagian daripada ibadah. Kita mengerjakan benda-benda lain pun, kita melaksanakan perintah Allah. Kita buat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berjaga-jaga dalam bab amal perbuatan kita, biarlah kita buat ini kerana Allah. Dalam kita mencari redha Allah ni, kita juga diuji dengan benda-benda yang boleh menjauhkan hati kita, hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kita buat kebajikan hari ini, buat kebajikan pergi Kelantan, pergi tolong orang. Tiba-tiba sambil duduk tolong orang tu, suruh orang ambil tangkap kamar. Tangkap kamar sini nak ceduk, nak ceduk apa? Tangkap kamar sat-sat-sat, tangkap sat, nak ceduk ke sat ni, nak ceduk lumpur. Tunggu sat-sat, satu, dua, tiga, ceduk, tangkap gambar. Lagi, bagi bantuan. Nak bagi segi dakwah dia, kita boleh buat untuk contoh riuh yang lain. No? Boleh buat. No? Tapi, kalau sampai satu tahap, macam saya cerita tak sat tadi ni, sampai nak ceduk lumpur pun pakat mai bertunjuk, ah, tunggu sat, ni. Yang tu kena ke hati kita, bimbang takut hati kita berpaling daripada matlamat besar, bukan nak cari redha Allah tapi nak cari redha manusia. Jadi kita buatlah apa jua amal baik, amal soleh yang disuruh oleh Nabi SAW dengan meniru kehidupan para salafus soleh, dengan mendahulukan urusan akhirat dahulu, barulah melaksanakan urusan-urusan di dunia ini. Makna kata Islam tak larang kita nak cari apa jua nikmat. Allah pun pesan, Nabi pun suruh kita cari rezeki. Tapi jangan kita sampai tahap mendahulukan urusan dunia sampai lupa urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu bapa sekalian, cukup untuk malam ni. InsyaAllah pada bulan hadapan kita akan sambung pada bab tidak lalai, bab yang ke-21, tidak lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berselawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tengok bab cerita ni, cerita selawat ni, sampai dalam azan pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu yang mana baca doa selepas azan, maka sabda mafhum daripada hadis yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, maka ia mendapat syafaat pada hari kiamat nanti. Jadi insya-Allah kita akan belajar bab ni pada bulan hadapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.